Kalau kita ingin tahu apa makna pemurah, pemurah itu kada pemalar. Itu, pemurah itu kada pemalar. Tidak kikir, ialah tidak pelit. Itu yang dimaksud dengan pemurah. Bahkan orang nang pemurah itu, sekalipun inya ahli maksiat, inya parak lawan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kepemurahannya itulah nang mulahinya dapat rahmat itu tadi. Justru kebalikannya, orang ahli ibadah, orang alim tapi pemalar itu dimuari oleh Allah Ta'ala. Kada ketuju Allah Ta'ala lawan orang nang pemalar itu tadi. Sekalipun inya orang alim, sekalipun inya orang nang ahli ibadah, kebalikannya inya orang ahli maksiat tapi inya pemurah. Maka kepemurahannya itu nang mulah Allah Ta'ala itu memberi rahmat lawan inya. Itu juga orang kafir. Orang kafir di dunia ini pemurah, dibalasakan oleh Allah Ta'ala kepemurahannya. Tapi sebangsa hanya di dunia saja, di akhirat kada. Nah, tapi orang muslim di dunia dan di akhirat dibalasakan Allah Ta'ala kepemurahan itu tadi.